lagi di You Style, The Guide for Your Style. Bareng gue Livia dan gue Rinda. Kali ini kita mau bahas beberapa fashion yang menarik di 2019. Dan juga kita akan bahas mengenai fashion icon yang bisa menginspirasi sobat kampus. Dan yang terakhir nih Din, kita punya tips and trick buat kalian dan ini bermanfaat banget. So, jangan kemana-mana, tetap di You Style, The Guide for Your Style. Duh, bingung nih, pengen ke acara formal. Tapi kalau misalkan gue pakai pantofel biasa, kelihatan biasa banget gak sih? Nih Din, gue punya saran sama lo, gue punya sepatu yang bikin lo tetap stylish di acara formal. Wah, sepatu apa tuh? Sepatu Oxford Shoes! Kayak gimana sih bentuk sepatu Oxford Shoes itu? Oxford Shoes ini sepatunya sama kayak pantofel biasa Din, cuman detailnya itu di kanan kirinya seperti ada sayap dan detail jahitan talinya itu berbeda dengan pantofel lainnya. Gue juga udah sering banget sih dengan Oxford Shoes ini. Selain digunakan ke acara resmi, dengan tampilan pakai simpel, kita juga bisa pakai di kelas, ya nggak? Iya, betul banget. Kalian juga bisa pakai ini buat kampus, soalnya modelnya eye-catching banget. Dan kalau kalian pakai ini, menurut gue itu outstanding banget, Din. Nah, and the last, Oxford Shoes ini nggak cuma identik sama pria aja. Dengan tren fashion yang semakin berkembang, banyak kok brand fashion yang mulai mengeluarkan Oxford Shoes ini untuk para wanita. Iya, contohnya brand sepatu ternama mengeluarkan Oxford Shoes yang mengikuti kaki cewek, yaitu kaki ramping. Nah, ladies, kalian juga bisa menggunakan Oxford Shoes ini dengan berbagai gaya loh, dengan bahan dan warna yang lebih catchy. Bahkan banyak loh mereka mengadopsi bentuk ankle boots untuk Oxford Shoes ini. So, kalian jangan ragu ya buat jalan ataupun kuliah kalian pakai Oxford Shoes ini. Kira-kira kalian mau mix and match dengan gaya apa ya?